Yo bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game Subnautica-nya ya bro. Oke, langsung saja pada hari ini kita mau lanjutin yang kemarin itu gue udah bikin itu kan. Itu vehicle bay dan kita hari ini, loh, itu apa tuh? Oh itu batu ya. Dan hari ini gue mau bikin simut ya bro, simut ya. Ini kita klik, klik apa ya? Ini buat lampu, matiin lampu ini ya. Ya udah ya, kita ganti nomor 2. Oke, dan kita, yang gua tahu kita kalau cari simut itu, jadi berarti kita harus ngeklik radio ini. Terus kita dengerin ya bro. Oke, coba kita deh, dengerin. This is Aurora. Oke, diterima dari Aurora katanya. Oke, terus apa lagi coy? 99999 jam. Lama amat coy. Continue to monitor. Aduh, gua enggak terlalu ngerti juga. Ini kenapa ya, bro? Oke, terus kita apa lagi nih? Terus kita ngapain? Oh, oke. Dan di sini ada sedikit lagi yang offline ya, bro. Outgoing radio communication offline. Berarti untuk keluarnya mungkin itu ya. Oke, kita klik lagi deh radionya ya. Terus ngapain lagi, coy? Ngapain lagi setelah radio tadi ya? Terus kita apakah mencari lagi atau kita harus ke Aurora? Jangan dah ya, jangan ke Aurora dulu. Kita harus mempersiapkan banyak coy. Yang pertama kita juga harus mencari laser ya bro. Yang pertama kita juga harus ini nih, kita harus bikin mana nih laser ini buat bolong-bolongin tembok ya bro. Mana laser, laser, laser ya. Nah baju juga belum. Baju udah ya. Baju udah. Nah, ini dia laser. Laser cutter ya. Berarti kita juga harus mencarinya ya. Mencari itu. Dan ini simut udah. Nah, simut ini ingredient unknown. Oke, udah deh. Kita nih terus ngapain lagi nih? Enggak ada instruksi lain lagi nih. Kayaknya enggak ada instruksi lain lagi ya, bro. Ya udah deh, kita bakal cari ke laut aja lagi deh ya. Kita bakal cari apa kotak-kotak lagi ya, bro. Biar kalau ada kita ketemu lagi bahan-bahan untuk membuat simut ya bro. Waduh, ini kita iyalah bakal ke arah mana tadi ya? Ke arah mana ya bro? BTW ke arah mana ini? Gue juga ngalir Aurora sebelah sana. Sebelah sana deh ya, gue coba telusuri. Semoga banyak kotak-kotak yang berisikan ingredient untuk simut ya bro. Karena gue memerlukan itu untuk ke Aurora ya. Aduh, youtuber-youtuber lain udah pada ke Aurora coy, gue belum. Terlambat sekali gue ya bro. Ya udah deh, yang penting kalian harus tetap setia ya, nontonin gue harus itu ya. Loh kok malah ngancam gitu. Ini apa nih, telur nggak guna anjay. Kok salah ini. Kita terus berjalan lagi mencari-cari dimana dia. Oh, kita nggak boleh terlalu dalam ya bro. Ternyata nggak boleh lewat 100 meter. Ya udah deh, oke. Dan di sini gue mendapatkan para reruntuhan-reruntuhan. Dan di sini banyak sekali kargo, lumayan deh ya. Dan ternyata kita harus bikin helm lagi buat bisa 100 meter lebih mungkin itu ya helmnya. Dan nggak ada apapun. Nah, simut fragment. Oh, ini dia. Oh, alhamdulillah dapat simut fragment. Mamang, assalamualaikum. Ini udah berapa coy? Udah berapa? Oh, baru satu. Oh, bukan dari kargo ya ternyata. Simut fragment, anjay, anjay. Aduh, ternyata dari ini doang ya, kotak-kotak ini. Apa nih? Oke, yang penting kita scan dulu aja deh. Wah, baru tahu gua coy. Oke. Kita berarti mencari puing-puing doang ini ya, bro. Mana nih? Waduh, jangan. Gua nggak mau cari masalah. 30 second. Oke, kita naik dulu dah. Naik dulu, kita tarik nafas dulu sebentar. Oke, bakal gua lanjutin lagi nyarinya. Tadi kita sudah dapat satu simut ya bro. Dan gua tadi elah gua ngecek ini di dalam air mulu dah. Kita kayaknya perlu bikin helm nih. Mana helm? Helm. Kayak mana? Bukannya helm udah ya gua bikin kayaknya. Oh, belum ternyata. Ini dia helmnya ya. Helmnya beda bentuknya nih ya bro. Dan kita overthinking fiber mesh. Oke, ya udah deh, nanti saja. Itu bikinnya nanti saja. Kita yang penting mencari dulu nih tanggung ya. Kita udah berada di sini juga. Yang penting mudah-mudahan dapat deh. Oke, ini apa nih? Bioreactor fragment. Oke, yang penting kita scan dulu aja. Oke, kita udah dapat itu. Ini apa nih? Metal ini juga. Lah. Nggak perlu kali. Nggak perlu itu metal. Ini apa nih? Bar table. Ya udah deh, kita scan juga deh. Pokoknya semuanya yang ada di sini gua scan. Bodoh amat dah. Ini apa lagi nih? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan fragment. Bukan lah ya. Oke. Gimana lagi ya? Ini apa nih? Oh, bisa nembak anjir. Kok bisa nembak gitu ya? Oh, bisa nembak anjir. Mana lagi? Di mana ya? Ah, elah, simut.
Udah, ini kampret dah itu. Lewat kesana kemari. Ini apa nih? Bukan. 30 second. Ini bukan ya. Oke, ini metal. Ini apa nih? Ini bukan. Metal juga bukan. Mana dah? Please, gitu kan. Beri gua petunjuk. Aduh, oksigennya coy. Oksigennya naik. Ah, elah. Ah, mati dong. Uluk, mati. Oke, berapa gue udah di rumah lagi. Tadi gue mati ya. BTW ya. Dan ini kita tadi gue udah dapat apa ini? Bioreaktor ya. Ini seperti ini bentuknya ya. Dan ini penjelasannya bodoh amat. Gue nggak mau baca. Dan di sini apa nih lagi nih? Yaudahlah. Oke, ini flora. Ya, yaudah. Nggak ada yang penting ternyata ya. Ini apa nih? Crips. Oh, yaudah. Nggak penting. Equipment. Oke, kayaknya gue harus bikin baju dulu deh ya bro, harus bikin bukan baju deh, helm tadi ya bro. Dan ini apa nih? Self-scan complete. Tadi gua nge-scan tubuh gua sendiri itu ya bro. Ternyata bisa nge-scan tubuh sendiri biar kita itu tahu atau enggak gitu loh. Kita itu terjangkit atau tidak. Oke, ini ada apa nih? Ada lambang radio nih, coy. Ada lambang radio. Oke, kita coba play message. Pre-recorded discard call. Oke, ini pre-recorded. Oh, ini OZ katanya. Our pod was almost crushed by this Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing is trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Oke, bro, katanya tadi ini OZ dari Cafetaria. Ini gua terjemahnya karena gua sendiri enggak ngerti juga. Dan ini ada ini apa sih ini katanya ya kan? Ada apa ini semuanya? Mereka tidak memperingatkan kita bahwa ini mungkin terjadi. Oh, atau ini terjadi, mungkin ini kapalnya tadi itu meledak gitu ya, bro. Kami hampir hancur oleh Teluk Simot. Oh, hampir hancur. Oh, dalam perjalanan turun. Sekarang kita tergantung di tepi apa tuh? Cap system. Dan di sini ada ular yang seram mengerikan mencoba memakan lambung kapal. Waduh. Come get us already. Berarti kita harus ke sana nih ya, bro. Oke, kita harus mengecek di sana. Mungkin di sini ada fragment simut lagi ya, bro. Waduh, itu peninggalan. Lah, malam lagi anjay. Itu peninggalan suara dari teman kita yang ada juga seperti kita gitu ya, survive untuk bertahan hidup di sini juga ya, bro. Dan tadi capnya dia juga nomor berapa di ini kan gua nomor 5 nih. Live food gua nomor 5. Dia enggak tahu nomor berapa ya, bro. Nomor berapa tadi dia? Kita cek dulu nomor berapa, enggak ada dia beritahu ya. Berarti kita harus ke sana dulu. Berarti gua harus nunggu siang dulu baru kita ke sana ya. Oke, kita sambil menunggu pagi ya, bro. Kita bikin ini dulu dari rebreather ya, bodo amat lah ya. Gua ngomong ini benar atau salah ya. Tolong dibenarkan nanti di komen ya, bro. Rebreather. Bener deh kayaknya. Oke, kita bikin helm lagi dah pokoknya ya, bro. Biar ini bisa kita kedalaman yang sangat tinggi. Terus kita tadi kayaknya bikin kotak. Kotak mana, coy? Kotak tadi, nah yang pertama ini kan kita bisa lama. Gua memerlukan itu, coy. Terus lagi ini tadi kita memerlukan silver. Silver, coy. Silver gua punya banyak ke silver ya? Kita punya silver beberapa. Ada berapa ya? Gua hitung dulu, gua cari dah. Oh, ternyata oke, kita ada punya 2 alhamdulillah ya, bro. Dan kita memerlukan yang tumbuh-tumbuhan yang tinggi itu ya, bro. Kita bakal potong itu dulu sebentar. Karena itu kita perlu untuk membuat yang tadi itu ya, bro. Apa tadi namanya? Gue lupa, coy. Yang kotak tadi, bukan bikin fiber mesh tadi ya, bro. Kita, lah habis lagi baterainya, coy. Yaudah deh, kita berenang aja deh ya. Berenang. Oke, kita ngambil ini dulu, terus kita bikin fiber mesh ya. Ini ada apa nih? Loh, kursi ini tiba-tiba ada bangunan ya? Kayaknya pernah atau belum ya? Gue kesini ya. Oh, udah pernah nih, coy. Udah pernah nih kayaknya nih. Oh, nih segel atau segle gua bilangnya ya kan. Oke, ini kita potong. Set. Potong. Udah dapat. Kita langsung kembali lagi. Terus setelah gua memutar radio tadi, ternyata ada titik tuh. Titik di sebelah sana tuh 500 meter. Terus di bawah lepot 17 banyak juga ternyata ya. Terus kita harus ke sana dulu nih. Kayaknya di situ ada PDA. PDA itu kayak informasi kayak gitu deh ya. Berarti kita harus ke sana. Makanya itu gua bikin helm dulu, siapa tahu di sana nanti itu yang kita datangin itu tempatnya itu sangat dalam ya. Berarti jadi kita harus mempersiapkan dulu
ya. Helm kita harus kuat dulu gitu ya. Oke, kita bakal ke simut ini live pod kita dulu. Oke, dan kita kembali lagi di sini, kita bikin wiring kit tadi udah. Oke, terus kita bikin ini lagi, Pamang. Ini tadi dua ternyata balik lagi gua anjay. Oke, kita kembali lagi, udah gua ambil lagi tadi ya bro. Aduh, bolak-balik gua anjay. Oke, dan terus kita udah bikin ini, sip. Dan kita bisa bikin helmnya tadi, mana helm. Oke, helm baru kita ya. Oke, sip. Oh, ini dia. Wih, di helm kok lebih kecil kayak gitu ya. Oke, dan kita kembali dan kita bakal kita pakai, sip Mamang. Dan ini bakal kita buang. Ini bisa nggak dibuang? Soalnya nggak kepake lagi coy. Letakin dalam sini nggak muat dah ya kan. Terus ya udah deh, kita minuman aja kita ambil. Terus di sini nih kita susun rapi, ini kita ambil aja deh semuanya, sip. Dan ini kita letakin, oke, sip, mantap. Dan di sini kita bisa letakin ini yang nggak kepake juga ya bro. Oke, dan kita ini kita bisa minum lagi coy. Aduh, udah kehalusan aja coy. Oke, dan kita bakal berangkat menuju yang tadi ya bro. Kita udah bikin helm, terus kita udah siap untuk menuju mana tadi coy, life pod 17 ya. Oke, oke, kita bakal berangkat ke sana dulu. Semoga si modnya ini lengkap ya bro. Tinggal dua aja lagi coy, tinggal dua aja ini. Oke, jadi kita kalau udah dekat baru kita kita di permukaan aja dulu deh ya. Kalau sudah dekat baru kita tenggelam ya bro. Karena gue mau ngambil udara dulu biar kita bisa lama gitu loh di dalamnya gitu kan, mantap kan? Oke, jadi kita bakal berenang di tepi-tepi, di permukaan aja dulu. Oke, tuh kan kayaknya dalam kan tuh 100 meteran ya kan. Oke, kita bakal, oke, ini udah tepat di bawah gua ya kan. Oke, langsung saja kita naik dulu, kita pulin dulu udaranya 135. Oke, sip. Oke, langsung saja kita bakal ke dalam sini ya bro. Semoga di sini kita mendapatkan simut fragment, please lah. Sini simut fragment, please. Simut fragment. Simut fragment. Yes, kita dapat ya bro. Dan di pinggir-pinggirnya ada apa lagi nih? Ada apa nih? Salt ini enggak penting, masih belum penting atau apa juga enggak tahu. Terus di dalam sini ada apa aja coy? Please lah, beritahu gua. Oke, ini nah ini PDA nih. PDA download data. Oke, sip, kita dapat PDA. Terus apa lagi yang bisa kita ambil? Ya, PDA itu buat apa juga enggak tahu. Kayaknya itu buat kayak rekaman suara lagi dah ya, bro. Dari rekaman suara orang yang berada di sini sampai kini loh. Ngeri amat anjay. Oke, simut. Please simut lo kok ini suaranya ketegang kayak gini ya. Oke, simut please lah, dapat lagi simut. Simut. Oke, ini dapat lumayan lah. Oke, kita ambil simut fragment. Simut fragment please. Sekitar sini ada elah enggak ada. Oke, kita masuk lagi dan di sini besar amat anjay. Besar amat coy. Besar amat. Nah, bisa masuk enggak? Ah, loket lagi. Enggak bisa coy. Nah, itulah itu perlu kita buka kalau kita udah punya laser gitu ya. Nah, yes. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Ah, bio udah coy, bio. Aduh, mirip bentukannya. Aduh, elah. Apakah ini benar? Apakah ini metal? Salah coy. Aduh, horseshoe lagi kita nih. Sekitar sini nih kayaknya ada. Nah. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Ah, biola lagi anjay. Oke, ini gue penasaran nih. Kayaknya di sekitar sini ada nih coy. Kayaknya ada nih. Simut, please lah, tampakkan dirimu coy. Kayaknya sekitar sini ada nih. Mana dia ya? Oke, nah. Ini kan ada banyak sekali nih yang jaga anjay. Yang merah-merah di sini banyak sekali yang jaga. Oke, kita cari lagi deh. Gue penasaran nih. Kayaknya ada sekitar sini coy. Oh, dapat. Dapat scanner lagi. Scanner room fragment. Oke. Sip, tuh kan pasti ada ini lagi ya bro. Ini harus jeli ini mata coy. Oke, ini mana lagi dah? Please lah, dimana kau berada Simut? Aduh, ini perlu perjuangan. Oke, sip. Udah lengkap ternyata. Oh, ini apakah ini capnya ya? Capnya yang dimaksud itu ya? Oke, itu dekat cap katanya ya. Katanya tadi itu kan cap yang banyak ularnya coy. Ya udah nggak masuk gua anjay. Tuh kan di dekat sini nggak ada lagi coy. Oke, kita bakal balik dulu deh ya. Kayaknya gua balik dulu ya bro. Siapa tahu ada informasi lain lagi dari radio. Mungkin ini cuma satu aja situ fragmentnya. Kita balik lagi deh ya. Oke, ini gua soalnya nggak dapat apa-apa nih coy. Oke, dan gua udah kembali lagi di live pod kita ya. Dan kita tadi udah dapat
Blueprint scanner room ya. Oke, okay, sip, kita udah mengumpulkan itu ya, walaupun nggak perlu ya. Dan ini tadi kita dapat lipo tadi, ini kan udah gua mana tadi ya? Oh, ini dia, ini tadi, ini PDA yang diberikan, ya bukan yang gua dapat tadi dari Lipot 14 atau OZ tadi ya, bro. Oke, mari kita dengar, walaupun gua nggak ngerti. OZ is locked. This is the day of the crash. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku takut. Shadow in the water. Ada cahaya di air atau apa? Aku tidak bisa mendengar. Apakah itu alien? There were looking cap nearby. Oke, dari cap ya, dia datangnya. Gue sedikit-sedikit ngerti sih, dan sini Canon is hand cinema. There was zero a gym. My cafe. Aku tidak paham bagaimana kami sekarang. Aku tidak, dan aku tidak tahu mengapa tidak ada seorang pun. No one's coming for me. Tidak ada yang datang seorang pun untuk kami. Berarti ya juga kita juga gitu ya, bro. Waduh, bahaya nih coy. Kayak itu pesan-pesan kematian gitu loh. Kayaknya orang udah mati anjay, tapi gak ada gitu loh. Dan ini ada lagi nih radio nih. Ada radio lagi. Bye, pre-record Ernest Kertal. Oke. Oh, Lipot 19 kok mirip suaranya. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me orders for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Oke, okay, stay together and good luck. Terus bersama dan semoga berhasil. Itu doang yang bisa gue tangkap. Dan malam kembali. Oh, yaudah, kita tunggu dulu siang lagi ya, bro. Karena tadi itu semuanya pesan-pesan buat kita hati-hati aja ya, bro. Kayaknya ya, kayaknya nggak ada pesan-pesan berarti juga. Oke, kita bakal kemana lagi, coy? Kayaknya kita bakal menuju lagi. Mudah-mudahan situ ada. Nah, tuh kan frekuensi mode-nya lagi. Dan di sini, waduh, 1000 kilometer anjir, 1 kilometer. Yo amat coy. Oke, kita tunggu siang dulu deh ya, atau kita langsung malam aja ya, keburu siang juga ya, bro. Oke, ini kayaknya gue juga bimbang. Kita bawa baterai deh ya, gue bikin baterai dulu dah, karena ini kayaknya lumayan jauh. Kita bikin baterai. Oke, dan gue udah persediaan satu tadi ya, ini baterai ya, bro. Dan ini baterainya udah 100%, udah ini baterainya 0% dibuang nggak bisa juga. Oke, dan kita tinggal nunggu siang aja lagi ya, bro. Dan kita bakal berangkat ke sana. Ini barang-barang yang nggak perlu udah gue buang dulu deh ya. Oke, kita buang maksudnya di sini. Ini medkit kita perlu deh ya bawa ya, bro, karena siapa tahu nanti di sana sangat berbahaya. Itu pesan-pesan kematian, coy. Gue ini penasaran gitu loh, apa aja di sana. Oke, kita masak dulu deh ya, bentar ya, karena ini mungkin itu laparnya juga 60% atau berapa tadi ya. Kita masak, makan dulu. Sip, 92% sudah. Dan kita bisa ambil lagi medkit dah. Oke, biar kita banyak ya, bro. Dan kita masak minuman. Oh, masak makanan dulu dan minuman lagi ya, bro. Karena ini lumayan jauh. Oke, ternyata ini udah dekat pagi tuh ya. Oke, langsung saja kita bakal ke sana ya, bro. Karena ini udah dekat pagi juga. Sambil di jalan juga kita di permukaan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita bakal jalan di atas saja seperti ini. Karena baru kalau udah tepat berada di bawah kita, baru gua menyelam dengan dalam, sedalam ya, dalam, sedalam, sampai dalam. Oke, okay, bro, aduh, ini aduh, gua lihat sih udah berada di bawah ya, tapi aduh, kok 400 meter gitu loh. Dari sini aja 400 meter loh. Ini bener sih jauh daripada tuh, jauh dari aurora, menjauh, tapi coba kalian lihat dasarnya aja nggak kelihatan loh ini. Ah, elah nih. Aduh, perlu keberanian nih. Oke, 1, 2, 3 langsung. Hup, kita coba ya, bro. Kita coba. Semoga kita bisa bertahan ya sedalam ini ya, bro. Karena ini lumayan dalam, anjir. Ini second officer Ken's last broadcast location. Oh, namanya Ken's ya, bro. Oke, waduh, dalam banget. Untung kita udah bikin helm, jadi tahan ya, bro. Oke. Oke, dalam sekali. Dalam sekali. Uduh, 100 meter lagi. Dan oke, okay, semoga tidak ada apa-apa.
Semoga tidak ada apa-apa. Oke, kita cari PDA. Kok nggak bisa masuk, Pak? Oke, udah bisa masuk dan kita bisa menemukan apa saja di sini. Oke, cepat saja, cepat saja. Kita bisa menemukan apa saja di sini. Nggak ada apapun, nggak ada PDA. Ah, ini dia PDA. Itu yang kita perlukan. Oke, keluar, please lah. Jangan ngadang-ngadang lah ya. Oke, dan kita mencari simut. Simut, simut, simut. Oh, ada PDA lagi, coy. Ada PDA lagi. PDA lagi. Dan kita harus cepat lagi nih. Mencari simut ya. Simut, simut, please. Simut, simut, please. Simut, simut. Aduh, di mana? Aduh, gue sibuk sendiri aja. Sibuk sendiri gue. Ini gue terkejutnya nanti kalau ada yang aneh-aneh deh ya, bro. Aduh, 30 detik sempat nggak ya naik? Oke, ini apa nih? Apa nih? Open data, klik. Open data, oke. Okay. Ultra capacity tank. Ultra capacity tank. Oke, okay, berarti itu. Oke, okay, kita naik aja udah ya. Karena ini sangat jauh, coy. Oke, okay, naik pakai ini. Aduh, 30 detik sempat enggak ya? Semoga sempat ya, bro. Oke, okay, kita bakal naik dan Aurora. Oh, kita disuruh ke Aurora nih. Yang bener, coy. gua enggak siap lagi, coy, ke Aurora. Oke, okay, kita naik dulu dah. Naik dulu, baru kita menyelam lagi. Kayaknya di sekitar sini ada blueprintnya si anu dah. Oke, itu kita dapat moon pool ya, bro. Gue juga nggak tahu moon pool itu apa. Ini apa lagi nih? Kita scan semuanya deh ya. Oke, oke. Mumpung kita berada di sini, kita scan semuanya nih. Apa nih? Thermal fragment. Aduh, please lah, simut lah. Gue perlu itu dong. Ah. Nggak ada ya, udah 30 detiknya aja. Ini apa lagi nih, moonpool fragment, di mana sih? Udah nggak ada moonpool. Oke, okay, kita naik lagi. Oh, gua selidiki lagi nih sekitar sini nih. Gua nggak puas kalau nggak ada dapat simut nih. Semoga ada itu apa, cuy? Long sweet torpedo arm. Oh, itu bisa nembak berarti ya. Mantap, cuy. Dapat kita baru, yo. Aduh, simut, dimana simut ini? Ah, ini thermal lagi. Thermal kayaknya udah deh tadi ya. Oke, coba kita coba aja deh. Thermal, oh yes, thermal udah. Gak tahu juga thermal itu buat apa. Nah, ini dash. Oke, banyak sekali ternyata, coy, yang bisa kita ambil di sini ya. Save. Oke, sepertinya tidak ada ya, bro. Langsung saja kita berangkat lagi ke sebelah sana deh ya. Oke, mana tadi? Bukan situ. Itu ya. Oke, kita bakal. Lah, di sana kan Aurora. Eh, bukan ya. Oh, ini sebuah pulau, coy. Oh, ada pulau ya. Oke, kita kesana ya, bro. Aduh, kita belum punya simut. Terus kita, ada pulau dong. Ada pulau dong. Aurora di sebelah sana. Oke, kita coba kesana dulu ya, bro. Ada apa nih di pulau sini? Nggak dapat simut, kita dapat pulau. Ya udah deh ya, sepadan ya di episode kali ini ya, bro. Nanti gua cari fragment simutnya di offline saja. Waduh, lewat mana nih? Bisa naik lewat sini nih? Ternyata nggak bisa naik lewat yang tadi ya, bro. Gue udah keliling, ternyata tebing semua. Ah, elah, di mana nih, anjay? Oke, kita terus mendekat ke sebelah sana. Semoga tidak ada apa-apa ini ya. Ada danau di dalamnya. Loncat malah ke belakang. Oh, lari. Bisa lari ternyata. Loncat ke atas sini dong. Oke, sip. Lari ke mana? Di mana tuh? Oh, apa itu ya? Gimana cara naiknya, Pak? Masuknya lewat bawah tuh. Iya ya, gak kepikiran gua aja. Ini apa nih? PDA doang. PDA doang. Oke deh ya, bro. Mantap, coy. Ternyata ada pulau di sini ya. Oke, dan gua bakal balik lagi nanti ke live pod gua offline saja ya, bro. Dan gua bakal cari simbol itu nanti lagi ya. Jadi episode selanjutnya gua langsung bikin simbolnya aja ya, bro. Dan gua bakal cari bahan-bahannya ya. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada yang sudah nonton video gua sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gua. Dan pantengin terus channel Nyeri Kiraman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nyeri Kiraman.